yang banyak. Setelah beberapa sambutan ini kita dengarkan, lalu kita akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Bapak Yusuf hari ini sebagai direktur utama. Selanjutnya kita akan membagikannya kepada beberapa perwakilan karyawan. Dan tentunya ini yang paling tunggu-tunggu adalah dilanjutkan dengan acara makan siang. Kemudian akan ada banyak sekali acara hiburan pada siang hari ini, dan kami harapkan seluruh undangan teman-teman semua tetap ada sampai acara ini usai. Untuk acara hiburannya nanti ada syukur bahwa pagi hari ini atau siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berkumpul dalam kondisi yang cukup sehat di tengah kondisi pandemi ini yang cukup mencengang sebetulnya kalau dari sisi kesehatan kita. Ya, teman-teman juga, kami juga berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit IMC Tangerang, karena kita telah sampai di titik 29 tahun dengan kebersamaan kita. Terima kasih Dr. Dadi untuk para founder dari Rumah Sakit Usada Insani dulu, sehingga kini bertransformasi menjadi Rumah Sakit IMC Tangerang. Terutama juga terima kasih Bapak Yusuf Halimi dari Utama Pratama Medika IMC Corporate bersama seluruh jajaran manajemen corporate yang selama ini membantu kami Rumah Sakit IMC Tangerang memberikan arah, kemudian membimbing kita, kemudian juga berjalan-jalan bersama kita, semua berkat juga bantuan dari seluruh manajemen korporat, dan terutama juga pada para dokter, terima kasih dok, karena selama ini telah berdedikasi dengan loyalitas kepada rumah sakit ini, dan kita bersama-sama menghadapi kondisi pandemi ini, merapat bersama di dalam jajaran manajemen, bersama tim medis, keperawatan, penunjang medis, dan pendukung-pendukung lainnya yang tidak terkecuali kita telah bersama bahu-membahu sejak zaman dulu, dan terbukti pada saat ini, pada saat pandemi COVID ini, kita semakin merapat. Jadi disinilah kita diuji bersama untuk walaupun dalam kondisi pandemi ini tetap membangun rumah sakit ini dengan segala kesulitan, kita tetap bisa berjuang bersama, bisa melayani pasien, dan juga terutama kita juga mempunyai target untuk memperbaiki layanan pasien terus-menerus. Begitu banyak tanggung jawab kita bersama, namun kita tidak bisa berhenti begitu saja, karena seperti tadi dikatakan Kak Eka, bahwa kita masih punya 29 tahun ke depan, kita masih punya tugas untuk membesarkan rumah sakit IMC lebih besar lagi, karena ini adalah keluarga kita, ini adalah nama baik kita, ini adalah kehormatan kita yang perlu kita junjung, di mana kita bekerja sehingga menjadi organ luar biasa untuk kita. Tanpa Bapak Ibu sekalian bersama-sama, kita tidak akan berhenti. Tanpa kita bergandengan tangan, kita tidak akan menjadi 29 tahun ini yang sekarang ini cukup banyak dikenal masyarakat walau kondisi yang berat seperti ini. Tidak ada yang lagi yang kita sampaikan, tapi betapa berbahagianya kita pada hari ini karena kita telah mencapai 29 tahun ini. Selamat kepada kita semua, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu semua yang telah membangun rumah sakit ini. Semoga rumah sakit IMC Tangerang ini yang menjadi
tempat kita bersama ini, menjadi tujuan kita bersama ini semakin maju dan semakin menjadikan berkat dari Tuhan dapat ini. Tentunya semuanya ini suatu saksi sejarah juga Pak Dr. Dhani sebagai founder masih bersama kita pada pagi hari ini. Dan tentunya seperti tadi Eka dan Dr. Clara menyampaikan, perjalanan kita ini masih panjang dan semuanya itu harus kita lalui bersama. Tentunya dengan menggandengan tangan kita pasti akan bisa melalui dengan baik. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dokter spesialis, terutama yang membuat rumah sakit kita ini bisa sampai pada hari ini dikenal di kota Tangerang maupun di daerah sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk semua kerja keras dari tim manajemen di bawah Dr. Clara dan teman-teman semua di manajemen beserta para dokter umum juga. Dan kita berbangga bahwasannya pada hari ini kita bisa melihat, kita bisa mengupgrade facility daripada rumah sakit kita, tapi juga kita bisa menambah jumlah dokter sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih, ya, yaitu para spesialis sehingga kita sekarang bisa merupakan salah satu rumah sakit yang terkemuka juga di daerah Tangerang ini. Saya atas nama para pemegang saham juga senang sekali bahwasanya kita melalui suatu transformasi yang cukup lama kemudian sekarang menjadi baik gitu kan. Dan juga kita berharap kita akan terus maju ke depannya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya visi kita sebagai satu rumah sakit itu tolong selalu diingat, yaitu kita ingin menjadi sebuah rumah sakit yang bisa dipercaya oleh para pasien kita, kemudian juga accessible artinya adalah bisa mereka juga berobat ke sini. Makanya kita masih menerima BPJS juga bagi warga yang memang menggunakan kartu BPJS, tapi kami juga menyediakan tentunya bagi perusahaan-perusahaan asuransi dan pribadi yang ingin berobat menggunakan asuransi mereka ataupun mau membayar secara pribadi. Jadi ini suatu tantangan bagaimana nanti kita bersama-sama bisa membalance antara tetap melayani BPJS dan juga melayani warga atau pasien yang ingin menggunakan asuransi ataupun dari perusahaan dan dari pribadi membayar sendiri. Nah itulah makanya seperti yang kita saksikan, kita tetap dalam satu kompleks di mana kita juga bukan hanya membangun gedung ini baru, tapi kita juga mengupgrade untuk gedung yang di sebelah itu sehingga menjadi satu kesatuan. Itu merupakan visi kita. Tentunya tolong juga diingat ada visi kita, kita adalah sangat menekankan pada patient safety gitu. Jadi kita harus selalu berpatokan pada patient safety, patient needs, dan kita tolong diingat semuanya selalu melihat ketika melayani adalah melihat pada patient safety dan patient needs. Kemudian untuk mendukung itu kita ingin supaya kita selalu continuous learning gitu, terus belajar, memperbaiki diri dan sebagainya. Dan kita beruntung bahwasanya para pemegang saham kita itu mendukung sekali untuk dari dulu sama-sama berkumpul tentunya dengan protokol COVID-19 untuk kita bisa acara sederhana lah ya. Untuk ulang tahun Rumah Sakit IMC Tangerang yang ke-29 ya. Kita tidak tahu apapun bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Segala macam hal bisa terjadi di masa yang akan datang. Tetapi ketika kalau kita masih terus bersama, kita masih tetap bekerja sama, apapun itu kita bisa lewati bersama dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sahabat-sahabat saya yang sudah saling membantu walaupun Anda sekalian tidak terdaftar di dalam yang namanya susunan kepanitiaan, tetapi sahabat-sahabat semuanya melakukan yang terbaik buat acara kali ini. Terima kasih buat tim digital media yang keren banget ya, buat teman-teman di lapangan yang udah setting ini tempat walaupun kita tahu kita gak punya waktu yang cukup untuk kita bisa siapkan ini, tetapi karena teman-teman semuanya semangat bersama
kita bisa buat acara yang seperti ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan harapan kita semuanya IMC Tangerang, kalau bisa 29 tahun kita lewati, pasti kita bisa mencapai minimal 29 tahun yang akan datang lagi ke depan. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.